السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم، الله صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد الحبيب الأفضل وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظر، أما بعد الحمد لله. مرحبا بكم في أساتذة حاضرين الحاضرات اللي مريكم على الله سبحانه وتعالى، بالخصوص جورو كتاب إلى الله الحبيب علي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي، yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Barusan dibahas di dalam kitab Nasihat Diniyah yang disusun oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tentang dibahas tadi oleh Habib Ali guru kita tentang fadilah keutamaan daripada persaudaraan antara sesama muslim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan antara kita satu sama lain adalah hal yang sangat penting di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah ke kota Madinah dan memulai era baru sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, pertama-tama yang beliau bangun di dalam memulai era baru di dalam mendirikan komunitas kaum muslimin saat itu adalah persaudaraan yang beliau kokohkan antara para sahabat satu sama lain. Sebelum beliau membangun masjid, sebelum beliau memerintahkan perintah-perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara kaum muslimin satu sama lain, antara kaum muhajirin dengan kaum ansar, antara para pendatang dan pribumi saat itu dipersaudarakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah fondasi utama daripada agama Islam yang harus ada pada diri kita, orang muslim satu sama lain, sebagaimana disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Di dalam khutbahnya beliau katakan, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Beliau katakan di dalam hadisnya, jangan kalian saling menghasut sama satu sama lain, jangan kalian saling mendengki satu sama lain, jangan kalian saling berpaling satu sama lain, jangan kalian saling membenci satu sama lain, akan tetapi jadikanlah diri kalian satu sama lain sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih Alamatul Dunia, beliau mengatakan di dalam syairnya yang indah, wa yaghbitu ahlal hubbi lillahi illahum manabiru tahtal arshi ahlun nubuwati. Beliau katakan, kelak orang-orang yang menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mimbar-mimbar dari cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, sehingga para nabi, para utusan-utusan Allah, mereka iri ketika melihat anugerah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mimbar-mimbar dari cahaya yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bersaudara karena Allah. Para nabi dan rasul iri, mereka bertanya, siapa orang-orang ini? Apakah mereka para nabi seperti kami? Apakah mereka para rasul seperti kami? Maka dijawab, bukan. Mereka adalah bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebencian di hati mereka, tidak ada kedengkian di hati mereka kepada satu sama lain, yang ada mereka saling mencintai. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam ucapannya beliau mengatakan, ahli safa wal wafa ma fihi muqaddid ma bain hadha yumit wa akhar kadha yastamid. Al-Habib Ali bilang, orang-orang yang hatinya suci dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hati mereka itu enggak ada kebencian, enggak ada kedengkian. Yang ada di antara mereka satu sama lain saling berbagi, saling peduli, saling memperhatikan, saling melindungi, saling sayang, saling mencintai satu sama lain. Itulah sifat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala memuji mereka di dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khusasa. Mereka mendahulukan kebutuhan orang lain sekalipun diri mereka lebih butuh dari orang tersebut. Itu sampai diriwayatkan
di dalam satu riwayat ketika di satu peperangan yang dihadiri oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu beberapa dari sahabat terluka parah di medan perang. Usai peperangan mereka terkapar di medan perang. Sekarang dalam keadaan memang terluka parah. Maka saat itu datang beberapa orang membawa air untuk prajurit-prajurit para sahabat yang terluka ini, terluka parah. Sehingga dibawakan air kepada salah seorang dari mereka. Minumlah air ini, kamu kehausan. Saat itu dia dalam keadaan sekarat. Baru itu gelas diletakkan di atas bibirnya untuk diminum. Belum diminum, tiba-tiba dia mendengar rintihan prajurit yang lain, sahabat yang lain. Maka diangkat itu gelas, gak jadi diminum. Padahal dia butuh, padahal dia kehausan dalam keadaan sekarat. Orang yang membawa air mengatakan, kenapa kamu tidak mau minum? Berikan dulu kepada saudaraku yang merintih. Siapa tahu dia lebih membutuhkan air itu daripadaku. Menolak untuk meminum. Dibawakan itu air kepada saudaranya yang merintih. Baru diletakkan di depan mulutnya, udah tinggal diminum. Yang kedua ini mendengar rintihan dari orang yang ketiga. Dia mengangkat, tidak, saya enggak mau. Berikan air ini kepada orang tersebut. Dia siapa tahu lebih membutuhkan dariku. Dibawa tuh air ke orang ketiga, didapetin orang yang ketiga udah meninggal. Keburu dijemput oleh ajal. Kembali lagi ke orang pertama, meninggal. Balik ke orang kedua, meninggal. Fisabilillah, di dalam syahadat, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, begini mereka, hingga mereka dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukfiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ini kemuliaan untuk mereka. Kalau bukan kita yang meneladani mereka, siapa lagi ayuhal ikhwan? Siapa lagi ayuhal ahbab? Kalau bukan kita yang meneladani mereka, jangan kita mendengki, jangan kita saling membenci. Orang-orang itu yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hati mereka bersih, hati mereka suci, hati mereka itu bercahaya, bersinar, gak ada sedikit pun kotoran. Karena yang ada di dalam hati mereka itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mereka para sahabat yang hidup di zaman beliau, tetapi orang-orang yang bersama Nabi Muhammad adalah mereka yang memiliki sifat, yang memiliki akhlak, sehingga Allah memuji mereka di dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaqu 'alal kufar ruhamahu bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama beliau, siapa mereka? Allah ta'ala mengatakan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat, yang memiliki ciri dan akhlak. Apa sifat mereka? Apa ciri mereka? Tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhamahu bainahum, penuh kasih sayang kepada sesama mereka satu sama lain. Itu sifat mereka, penuh dengan kasih sayang. Gak ada kebencian, gak ada kedengkian, bersih hati mereka. Yang ada cinta di dalam hati mereka. Inilah sifat orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi golongan mereka, orang-orang yang bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen bersama mereka, jalin persaudaraan satu sama lain di antara kita. Kokohkan persaudaraan kita, bersihkan hati kita daripada kedengkian, daripada kebencian kepada sesama muslim satu sama lain, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ayuhal ikhwan, hadirin yang dimuliakan Allah, lihat nih kita di sini nih, alhamdulillah kita ini ditanamkan oleh guru-guru kita dari sejak dahulu kala ikatan persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau lihat nih sebagai contoh, berapa banyak di sini kita diikatkan persaudaraan satu sama lain di antara kita. Berapa kali saya, Habib Dindan juga, Habib Ali di sini, kalau kita pergi ke beberapa tempat, kita dapetin tuh hadir maulid di beberapa tempat. Ternyata di maulid udah ditaksiskan oleh kakeknya yang punya Sahibul Bait nih. Ternyata kakeknya dipersaudarakan dengan Habib Ali Kuitang, dengan Habib Salim Jindan. Mereka wafat, anak-anak melanjutkan. Mereka wafat, cucu-cucu melanjutkan. Mereka wafat, cicit-cicit yang melanjutkan. Dan begitu persaudaraan terus terjalin generasi demi generasi.
Kenapa demikian? Karena dibangun pondasi cinta mereka karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan politik, bukan karena mencari uang, bukan karena kepentingan dunia, tapi murni cinta yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, dan cinta yang dibangun oleh Allah karena Allah taala akan terus diabadikan oleh Allah, enggak bisa dipisahkan dengan kematian. Mereka udah wafat, persaudaraan terus terjalin dengan anak keturunan mereka insyaallah sampai hari kiamat, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bangunlah persaudaraan semacam ini, kecintaan yang semacam ini, tanamkan di dalam hati anak-anak kita hal-hal yang semacam ini, hal-hal positif yang semacam ini, sehingga kita mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hadir di tengah-tengah kita para habaib, para ulama, di antaranya Ad-Da'i Allah Al-Habib Ibrahim bin Ali bin Abdul Gadir bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, cucu daripada sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang maulid sentuh dorongnya alhamdulillah selalu kita baca di berbagai tempat, insyaallah kita mendapatkan keberkahan besar dari Allah Ta'ala. Beliau juga hadir di tengah-tengah kita insyaallah membawa keberkahan daripada kakek beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah, تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين وراحم المساكين ويد القوة المتين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لبيك رانيا مهن مؤاف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.